Gimana kabarnya Bang? Sehat. Temennya Bang Joli dan saya, sono, oh, iya. Kan yang di sono garasi. Ntar iya. Berangkat sore apa? Siang? Berangkat siang. Oh, berangkat siang. Oh iya. Udah sarapan ya? Baru siap sarapan. Udah ngopi? Belum. Ntar kalau itu ngopi dah, yuk. Ayo. Ayo sono. Pengasih ini nih enak nih. Ayo ngopi. Iya. Ntar, Kak. Ini drivernya juga? Oh, oh bukan. Driver. Oh, cowok driver. Ntar ayo ngopi sono, yuk. Ya, ntar saya pasang ini dulu. Oh iya. Wipernya kayaknya dilepas ya? Iya, semalam itu kan baru dipasang. Panjangan kan, dibiasakan iya. Orang itu. Macet semalam. Macet, iya. Iya, biasa kan yang perdana-perdana kayak gini. Kan iya, pasti ada aja ya. Ayo ntar situ yuk. Iya. Nah itu Bang Sopian, pawangnya dari 144. Ngopi bareng Bang Joli dan dulu. Bang Sopian dulu. Nah, ya. Betah ya Bang ya, di Pewaryanto ya Bang ya? Orangnya enak-enak semua, pewaran teman. Banyak saudara yang jelasnya. Ah, iya. Perdana dari Celeduk. Perdana dari 144 ya. Iya. Bener dong. Kita ngopi dulu bareng Bang Sopian. Ngobrol bareng Bang Sopian. Ntar pas jalannya aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil rekam ya Bang ya? Ya. Ntar ngasih tahu sama si Bang Joli dan sama Skania. Iya. Keluarga sehat ada, Bang? Sehat, alhamdulillah. Tunggu ada Mas Joli dan lah berapa hari ini kan saya libur kan persiapan mobil itu untung ada dia lah. Iya. Yang bantuin ini iya. Itu kan. Ya, itu ya. Ada juga sih komen-komen orang miring tentang dia ya itu. Iya. Ya, tapi yang jelasnya saya ngambil hikmah positif loh dari pertemanan saya sama dia. Iya. Itu masalah. Dia seorang YouTuber ya. Iya. Itu profesi dia kan gitu. Iya. Kan? Terus ya mumpung saya laku dia jual kenapa enggak? Toh seorang sahabat kok. Iya. Nah, kan gitu kan. Iya, sekarang terus secara enggak langsung Bang Sopian juga ya, banyak yang dikenal lah. Saya tuh yang satu banyak dikenal orang, yang satu didoakan orang. Iya. Kan? Jadi banyak. Enggak ada ini loh, enggak ada istilahnya saling memanfaatkan itu enggak ada. Iya kan. Saya nganggap dia saudara, silakan posting saya, ngasih saya laku. Iya. Gitu aja. Jadi enggak ada hitung-hitungan lah itunya kan gitu. Iya. Penting nah kerja aja ya. Iya. Alah pertang. Saya yang penting kerja saya, jam saya kerja ya itu. Dulu pernah ngerasain jadi driver kok aja juga. Tahun 2000 tahun 90-an, tahun 92 saya driver pribadi di Jakarta. Oh, driver pribadi. Cuman terus sering main-main kemari, ke Maruya, ke perempatan Maruya itu. Oh, ke Maruya perempatan ya. Perempatan itu. Terus ada istilah muter ya dulu ya. Iya. Muter ke dalam dulu. Nah, itu sering saya dulu. Tahun masih lajang lah. Iya. Masih SMA seperti kalian ini iya, lah iya, kan iya. Itu belajar merantau saya di Jakarta iya, nyari pengalaman terus tahun 2001 saya balik ke Aceh sudah sudah berumah tangga di Jakarta saya berumah tangga di Jakarta oh rumah tangganya di sini terus sini punya bo, anak satu Aceh. Baru balik ke Aceh saya pas ke atas itu wah atas sudah berapa tahun dan di atas saya baru sih baru 5 tahun di atas baru 5 tahun tahun saya di atas ya terus nah atlasnya dijual nggak nyampe lah saya ke Haryanto iya ya, akhirnya nyampe ke sono ya ya rezeki nggak ada yang tahu ya bisa nyampe ke bawah ke Jawa juga ya dari Aceh Jawa. Nyampe ke Jawa di bawah ke Haryanto banyak guyon dulu kan iya yang ada orang bilang lu kalau mau main bis main di Jawa lu katanya gitu lu terus masuk kemana masuk ke Haryanto mana diterima orang kayak gua saya bilang gitu orang kayak saya nggak terima lah eh tapi tahu-tahu ya aja akhirnya ya Allah ini enggak tahu ya. Dan tahu tiba-tiba jadi iya jadi di Haryanto dari driver dengan proses spesial ya. Iya. Proses spesial alhamdulillah. Iya. Sama Kang Nyon dulu kan kesininya ya. Tapi Kang Nyon. Kang Nyon. Yang engkel kami itu. Engkel kan dia. Sendiri. Ya sendiri-sendiri. Iya ya. Enggak bisa satu-satu ya. Oh, kita Sumatera sendiri-sendiri. Jadi makanya kedekatan saya sama Kang Nyon itu bukan karena dia beli mobil terus saya dibayar jadi drivernya bukan itu aja. Ada satu kenangan di situ. Oh,
punya kenangan ya makanya iya ini. Bukan punya jadi satu kenangan loh itu iya. Gimana susah senangnya kan bawa mobil iya. Orang satu dari Aceh iya. Sampai ke Tangerang satu orang satu nah, mobil satu orang satu mobil ngengkel dia ngengkel saya ngengkel kan gitu jadi kuat juga ada gondok-gondokan kadang-kadang kan gitu ya itu sempat ada trouble nggak waktu di sana ada trouble sekali sempat ada trouble berapa hari dari satu malam dari satu malam kami trouble di hutan jalurnya masih hutan sih Sumatera ya iya kalau dari sana sampai sini berapa hari tiga harian lebih sebenarnya kan tiga harian pak tiga hari kami kemarin itu kan ada trouble terus lewat tengah jadi lima hari lima hari kurang lah wah lumayan lama juga hampir seminggu itu hampir seminggu pokoknya saya berangkat tanggal 22 tanggal 27 baru nyampe Tangerang ya tanggal 22 sore loh itu iya. Tanggal 27 pagi baru nyampe Tangerang 5 hari ya iya ya 5 hari ceritanya seru juga nih pengalaman kalau kangen nyon ngengkel satu bis satu orang dari Sumatera nyampe sini weh. Begitu jadi Leonidas kemarin dia ingat kenangan kita bawa Leonidas dari Aceh sampai Jakarta iya, kenangannya itu ya yang gak bisa dilupain sekarang itu. Akhirnya bawa lagi Leonidas sekarang 144 masih dipercayakan sama Pak Adi ya iya. Masih dipercayakan sama Mas Rian masih dipercayakan sama Arianto iya. Saya rawat ya untuk mungkin untuk cari yang utamanya untuk perusahaan yang keduanya enggak untuk iya. Keluarga saya kan iya oh, baik-baik banget. Dulu pernah ketemu berapa kali tuh ya sama Pak Haji sama Mas Rian di terminal juga ketemu ramah banget. Iya, bahkan saya ramah banget ya Kim. Syukur-syukur alhamdulillah sekarang enak. Untuk rumah saya tahun pertama Mas Rian yang kontrakin. Oh, Mas Rian yang gitu ya. Yang kontrakin. Nah. Salah satu keluargaan mungkin ya. Oh iya. Yang salat sama Mas Rian yang yang enggak mungkin kita dapat di seorang pemimpin perusahaan yang seperti iya, itu kan ngayomin iya, karyawannya nyampe bukan karena saya ini itunya ya mungkin yang kuasa nunjuknya ke saya kali iya, ini kan gitu kan ada juga yang kayak ini yang 070 ya yang udah di umroh iya di umrohin kan? Itu ya Pak Harus Tamada itu pokoknya tiga kru ini udah umroh iya jadi kan itu rezeki memang iya rezekinya beda-beda ya. Jadi nggak ada ini loh nggak ada istilahnya nggak ada kecemburuan sosial nah, iya. Saya anggapnya itu bukan kecemburuan sosial itu memang hak prerogatif seseorang ya, iya, benar. Ya terlepas dari pribadi dia sebagai terlepas dari diri dia sebagai pemimpin perusahaan iya gitu. Oh, benar. Nah itu cewek drivernya ya? Cewek drivernya oh, iya. Orang lama juga dia orang lama sekarang saya bareng jadi saya ini jadi junior di kayaknya semua kayaknya sama sih dirangkul semua nggak ada senior junior benar cuman ya kita harus memposisikan diri kita itu sebagai junior iya kita iya sih apalagi baru ya lama baru yang kedua kita lihat juga udah apa iya. Kan gitu kan terus iya. Kerja juga jauh beda kan gitu iya betul jadi penyesuaian diri itu yang utama kali kita yang harus menyesuaikan karena kita yang baru datang iya harus menyelesaikan nama yang sudah lama-lama. Ya, sudah lama-lama. Iya benar. Iya kok. Pokoknya semangat terus ya bang ya. Insyaallah. Pokoknya doakanlah. Iya. Terima kasih semua sama-sama. Iya. Bisa pemirsa yang udah ya. Ngirim doa untuk saya. Iya. Militan-militan ucapkan. Iya. Doa yang sudah memberikan support yang ya. Mendukung saya dan yang segala macamnya saya ucapin beribu-ribu terima kasih. Ya, tidak terbalaskan di dunia sampai ke akhir. Ah, ya.